Belasan warga RT 05 RW 06 Dusun Temayang Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Selasa tanggal 13 Desember tahun 2016 pagi mendatangi kantor Camat Toboali. Kedatangan perwakilan warga ini terkait masalah pencemaran lingkungan yang berasal dari ternak ayam broiler miliknya Lurah Tanjung Ketapang Susilawati dan dua staf Kelurahan Tanjung Ketapang bekerja sama dengan PT Pokan Pangkal Pinang. Keberadaan 7 unit kandang ayam broiler di Dusun Temayang menurut warga setempat sudah 2 tahun terakhir dan diduga tidak memiliki izin yang resmi. Bau busuk sejak dari ruahan lalu sebelum lebaran hari raya Idul Fitri. Jarak lokasi kandang ayam itu dari pemukiman rumah warga dekat. Ucap Tini, seorang ibu rumah tangga yang ikut bersama warga lainnya mendatangi kantor Camat Toboali. Jadi biar bahan kami di tiap kecamatan, biar kami di kecamatan yang memohon ke masyarakat supaya itu memberikan waktu selama 4 atau 5 hari. Kami minta kepada pihak masyarakat semuanya untuk memberikan waktu 4 atau 5 hari. Kalau seandainya Tommy Syahdu melaporkan dari Toboali, Bangka Selatan.